Assalamualaikum sahabat beriman, mari bersama raih pahala jariah dengan mendukung channel-channel penegak Islam. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini adanya mukjizat bagi para nabi. Begitu pula karomah bagi para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa kita sebut para wali. Tokoh yang akan kita bicarakan kali ini sudah tidak asing lagi di telinga para muhibin Indonesia, yaitu salah satu waliullah dari Nusantara, yaitu Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Sebagaimana para wali lainnya, beliau juga memiliki karomah yang tidak dapat dilakukan orang biasa. Seperti kisah ini, terbang di atas rombongan jamaah umrah. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Ahmad Siddiq, utusan Raja Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tepatnya pada tahun 2005, ketika Raja Abu Dhabi sakit keras dan berobat ke berbagai tabib namun belum juga sembuh, akhirnya diutuslah seorang utusan ke Indonesia untuk menemui Habib Sagaf bin Mahdi yang sudah lama dikenal oleh Raja dan pemerintahan Abu Dhabi. Dengan permintaan itu, Habib Sagaf pun mengabulkan permintaannya. Setelah selesai menepati harapan raja, beliau sebelum pulang ke Indonesia menyempatkan diri untuk umrah dan ziarah kepada sang kakek, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Habib Sagaf di Ka'bah, beliau hendak mencium Hajar Aswad, namun terhalang oleh kerumunan jamaah yang lain sehingga beliau pun tidak bisa mendekat pada Hajar Aswad itu. Tiba-tiba datanglah seseorang yang tinggi besar dan meletakkan beliau di atas telapak tangannya lalu dihadapkan ke Hajar Aswad. Syekh Ahmad Siddiq, utusan Raja Abu Dhabi, yang menyaksikan kejadian tersebut. Sang utusan itu melihat sang Habib terbang di atas jamaah haji. Keajaiban ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang terpilih bagi Allah. Semoga kelak kita juga dikumpulkan dalam golongan hamba-hamba yang beriman. Amin ya Robbal Alamin. Untuk kebenaran kisah ini, wallahu a'lam bisawab. يمر عليه الزمان فلم يقم لمعاش